Guna mewujudkan visi dan misinya dalam memajukan dan mengembangkan unsur seni budaya daerah, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar ekspos program kegiatan tahun 2022 dengan mengundang perwakilan sanggar dan komunitas seni yang ada di kabupaten kota. Puluhan seniman dari perwakilan sanggar dan komunitas seni yang ada di Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan hadir di Gedung Balai Rungsari dalam pertemuan bersama UPTD Taman Budaya Kalsel guna penyusunan ragam program kerja di tahun 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel meminta kepada para seniman untuk mengajukan proposal karya seni yang ingin diekspos dalam program kerja Taman Budaya. Hal ini merupakan bentuk dari mewujudkan visi dan misi Taman Budaya Kalsel dalam memajukan dan mengembangkan unsur seni budaya daerah dengan mencakup seluruh cabang seni yang ada, mulai dari seni rupa, tari, musik, sastra, hingga teater. Menurut Kepala Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, nantinya proposal karya seni yang diajukan akan diasesmen oleh tim supervisor untuk dilihat karya seni mana yang akan masuk dalam program kerja untuk ditampilkan dalam sebuah pagelaran yang ditayangkan secara virtual melalui akun YouTube Taman Budaya Kalsel. Yang penting gini, seninya itu, karya seni itu yang benar-benar yang inovasi ya. Tapi nanti ada seperti penggalian itu ada lagi sendiri. Tapi kita menginginkan yang seni-seni inovasi tapi tetap dengan akar tradisi. Itu jelas itu. Nah, untuk semuanya jumlahnya ini kita kan belum tahu nih, kalau melihat dari DPA-nya yang nanti kita insya Allah yang bisa mensubsidi itu bisa ada 30. Kalau tahun kemarin sekarang saya pijakannya standarnya tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu seniman yang terlibat itu ada 116-an. Sanggar seni. Ada 116-an atau 112-an saya lupa. Pokoknya 100 lebih. Seni tradisi sampai modern. Iya, semua seniman yang terlibat di dalam program Taman Budaya. Rencananya, program kerja ini akan dimulai setelah turunnya dana alokasi khusus dari Kemendikbud RI. Erwin Yudanwari, Banjar TV.